Pemirsa, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi bersama dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM kembali melakukan peninjauan infrastruktur gambut atau sekat kanal di beberapa daerah. Dalam hal ini, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mengatakan, hingga saat ini sudah ada 500 unit sekat kanal dan 500 sumur bor yang telah dibangun di beberapa daerah di Jambi. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi bersama dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM kembali melakukan peninjauan pembangunan infrastruktur gambut atau sekat kanal di beberapa daerah, yakni pada Jumat 18 November 2022 di Kecamatan Berbag Tanjung Jabung Timur dan Sabtu 19 November 2022 di Kecamatan Seponcen Kabupaten Muaro Jambi. Dijelaskan oleh Joko Triyono, Kasih Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan PPK BRGM, kegiatan ini merupakan upaya pencegahan karhutla dan menjaga kebasahan gambut. Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi bersama Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia telah membangun sekat kanal infrastruktur pembasahan gambut berupa sekat kanal di KHG Sungai Batanghari, Sungai Air Tamlaut. Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang juga merupakan petugas perbantuan BRGM Ahmad Bestari memaparkan bahwa saat ini luas keseluruhan hutan di Provinsi Jambi yakni sekitar 2,1 juta hektar yang terdiri dari lahan bergambut seluas 600 ribu hektar, dan dari angka tersebut Ahmad Bestari menyebutkan yang menjadi target restorasi gambut yang berdasarkan Perpres untuk Provinsi Jambi lebih kurang seluas 170 ribu hektar yang berada di kawasan hutan non konsesi maupun yang berada di areal penggunaan lain. Bestari juga menjelaskan dari tahun 2018 hingga 2019, pembangunan sekat kanal yang telah terrealisasi yakni sebanyak 500 unit, baik dari TP maupun penugasan, sedangkan untuk sumur bor yakni 500 unit. Dirinya juga menjelaskan bahwa ada 3 kegiatan BRGM yang dilaksanakan di Provinsi Jambi, yakni pembasahan lahan gambut, penanaman kembali, dan revitalisasi ekonomi. 3 kegiatan ini dikatakannya saling bersinergi dengan masyarakat yang nantinya akan menjadi garda terdepan dalam pencegahan karhutla. Kawasan hutan di Provinsi Jambi adalah sekitar 2,1 juta hektar. Lahan yang bergambut itu sekitar 600 ribu hektar. Dari 600 ribu hektar tersebut, luasan target restorasi gambut yang berdasarkan perpresnya itu untuk Provinsi Jambi lebih kurang 170 ribu hektar. Nah, dari 2018 sampai dengan 2019 ini, pembangunan infrastruktur gambut yang sudah kita laksanakan melalui TP maupun penugasan, yaitu untuk sekat kanal itu sudah 524 unit, sedangkan sumur bor itu sekitar 500 unit. Lilis Karlina, CTV, melaporkan.